Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Di atas perahu ya, teman-teman. Dengan saya perpagian ya. Hari ini saya mau berbagi ilmu, teman-teman ya. Yaitu cara mengemudikan perahu atau mendayung perahu. Ya, atau sampan ya, teman-teman. Jadi langsung saja. Oh ya, sebelum lanjut ke caranya, jangan lupa untuk selalu bahagia dan tekan tombol subscribe di bawah video ini ya, teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya yang video terbaru saya, teman-teman. Jadi untuk membawa perahu atau mengemudikan perahu, mendayung perahu itu hanya beberapa hal penting saja yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu baca bismillahirrahmanirrahim agar kita selalu diingat ya, teman-teman. Yang kedua itu harus berani, dan yang ketiga yakin. Yang keempat, lihatlah suasana, situasi laut, cuaca atau apa. Kalau misalnya airnya, air lautnya bergelombang atau berangin, hujan, menyesuaikan dengan situasi atau cuaca, teman-teman. Mendingan kalau cuaca buruk atau air laut lagi berombak, berarus dan sebagainya, untuk teman-teman para pemula balik lagi besoknya untuk belajar. Lihat pokoknya lihat saja yang jadi menyesuaikan dengan situasi laut, teman-teman. Kita menghadap ke arah matahari dulu. Ini pagi 7:30. Jadi untuk dayung, jadi begini cara pegangnya ya, teman-teman. Ini cara pegangnya. Ini tangan kiri, tangan kanan di sini. Nah, jadi kita mendayungnya secara lurus seperti ini. Lurus, lurus, begitu juga sebaliknya, sebelah kanan. Jadi tangan kanan, kiri seperti ini. Lurus. Jadi intinya kalau perahu kita dayung sebelah kiri, otomatis perahunya akan belok ke kanan. Begitu juga sebaliknya, perahu kita dayung sebelah kanan, maka perahunya akan belok ke kiri. Nah, teman-teman, tidak perlu lagi untuk mendayung kiri kanan. Ini kita gunakan untuk dayung, ini kita gunakan untuk menjadi kemudi. Kemudi, teman-teman, untuk mengarahkan kemana perahu akan. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan ini untuk mengemudi perahu, untuk mengendalikan perahu ke arahnya kemana. Oke, mari kita coba. Ini saya belokkan perahunya. Nah, jadi untuk kalau kita lurus, tinggal dayung saja, teman-teman. Yang kita gunakan untuk dayung ini untuk mengarahkan perahu. Jadi contohnya seperti ini, kita di kanan saja, karena saya sudah bahasakan di awal tadi, untuk kalau kita dayung ke di sebelah kanan, dia akan ke kiri. Kita dayung sebelah kiri, dia akan ke kanan. Jadi begitu, teman-teman ya. Jadi kita kurang lurus saja. Nah, untuk membelokkan perahunya, jadi kita lurus begini kan, kita dayungnya sebelah kanan saja ya, sebelah kanan, otomatis perahunya ke kiri. Nah, bagaimana perahunya agar tetap lurus ke arah tujuan kita yang sebenarnya? Ya, kita dayung saja. Kemudian ini kita gunakan untuk mengemudi, teman-teman. Kita arahkan perahunya, jadi misalnya lurus begini, kemudian kita belokkan seperti ini. Jadi dia akan seperti ini ya, bukan lurus lagi, tapi kita belokkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, perahunya akan belok ke sebelah. Mari kita coba untuk kembalikan perahu ke posisi semula. Nah, seperti itu ya.
Jadi kita dayung, dia ke kiri, kita arahkan ke kanan. Dayungnya agak kita sorong ke belakang ya, ke samping ya. Nah seperti ini. Dia akan belok ke kanan. Nah seperti ini, dia akan belok ke kanan. Lihat arah perahunya. Nah, kurang kita dorong saja ke samping teman-teman. Nah, atau tidak perlu kita dorong, cuma ini saja kita bikin seperti ini. Dia akan belok sendiri. Ada begitu teman-teman ya. Terus sampai ke tujuan teman-teman. Jadi kalau kita dayung ke kanan terus, kemudian dia arah perahunya sudah mulai ke kiri. Jadi tinggal kita tahan seperti ini teman-teman. Nanti perahunya akan, kalau dia dalam kecepatan ya mungkin agak kita arahkan, ya kita geser ke samping ya dayungnya, agar dia bagian belakang perahunya akan otomatis dia akan lurus atau belok ke kanan lagi. Jadi begitu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula dan ingin memancing di pinggiran kemudian tidak tahu bawa perahu. Oke, terima kasih telah menonton video saya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan dukung terus channel ini. Icon subscribe ada di bawah video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.